Penyanyi sekaligus aktor multitalenta ini punya segudang karya-karya yang luar biasa. Gak cuma itu, wajahnya yang cantik dan menggemaskan itu ternyata juga punya rahasia skincare yang bener-bener simple banget. Nah, jadi Maudy itu memiliki wajah dengan jenis kulit yang normal tapi cenderung kering. Dan untuk merawatnya itu, Maudy itu cuma pakai facial foam dan moisturizing. Simple banget kan? Nah, jadi Maudy itu selalu menggunakan produk yang merawat kelembaban kulit dan merawat kebersihan wajahnya supaya nggak kusam. Selain itu, dia juga menggunakan masker pada malam hari supaya wajahnya tidak dehidrasi. Nah, buat facial foamnya Maudy, dia itu pakai Pons X Maudy Ayunda Foam. Produk ini adalah produknya Maudy dan Pons yang berkolaborasi bareng. Makanya dia suka banget sama Pons ini karena ini bisa ngebantu banget ngelembapin kulitnya yang kering. Selain itu, untuk kulit kering sendiri ada baiknya jika kita menggunakan kandungan-kandungan seperti shea butter, vitamin E, hyaluronic acid, dan glycerin. Kandungan shea butter itu kaya akan fatty acid yang dapat membantu kulit untuk tetap lembut, fleksibel, terhidrasi secara mendalam. Terus, kalau vitamin E ini tergolong sebagai sumber antioksidan alami yang dapat membantu mengatasi berbagai masalah kulit kering dan iritasi. Nah, kalau kandungan hyaluronic acid dan glycerin ini dapat menjaga kelembaban kulit kamu loh. Nah nih guys, buat Maudy, merawat wajah nggak melulu harus fokus ke wajah. Tapi seperti hal lain juga, nah kita itu harus tidur yang cukup. Maudy itu selalu membiasakan dirinya untuk tidur minimal 8 jam. Ini baik banget untuk menjaga kekebalan tubuh dan terhindar dari stres. Kedua, itu pola makan yang bernutrisi. Maudy juga mengonsumsi makanan yang mengandung banyak vitamin alami seperti buah-buahan, sayur-sayuran yang kaya akan serat. Next, itu minum air putih. Ini ternyata cara supaya Maudy tetap cincong karena minum air putih itu dapat menjaga kelembaban kulit supaya nggak terdehidrasi loh guys. Yang terakhir itu adalah olahraga. Olahraga itu menjadi aktivitas penting bagi Maudy juga loh guys. Jadi selain membuat dirinya fit dan bugar, ternyata olahraga itu juga memiliki manfaat lain khususnya untuk kecantikan. Karena olahraga itu membuat otak menjadi rileks sehingga terhindar timbulnya jerawat dan mencegah penuaan dini. Nah itu dia skincare ala Maudy Ayunda. Oke, jangan lupa buat di like, share, dan subscribe untuk tahu tentang beauty tips dan trik lainnya. Oh, and remember, your beauty is you.